Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, saya Ismail Malik. Okey, video kali ini saya nak tunjukkan cara pantas untuk kita pindahkan file ataupun gambar ataupun dokumen daripada smartphone kita ke dalam PC. Okey, jadi jom kita tengok cara dia. Okey, pertama sekali kita perlu dapatkan kabel USB. Saya akan menggunakan smartphone Mi 10T. Jadi sambungan dia adalah type C. Ini adalah USB type C. Jadi make sure kabel ni dia boleh transfer data dan boleh charge lah. Ada kabel yang just boleh charge sahaja, transfer data tak boleh. Jadi korang boleh carilah kabel USB yang boleh transfer data. Okey. Seterusnya kita terus connect dekat PC. Okay, mana-mana port USB lah, tak kisah. And then kita pasang port USB ni pada smartphone kita. Okey. Jadi bila kita pasang dekat smartphone, okay, notification ni ada dekat kita punya PC. Okey, seterusnya kita okey, dia akan dapat notification macam ni No data transfer, file transfer Android Auto, transfer photo. Jadi kita pilih yang ketiga ni. Bila kita pilih yang ketiga ni, dekat PC kita ada notification macam ni Select to choose what happen. So sekarang kita pergi dekat PC kita. Kita select ni folder ni. Okay, kemudian kita pergi dekat ni, Mi 10T ni. Alright. Jadi kita buka yang ni dan kita buka di CIM ni. Okay, video ataupun gambar ataupun foto yang korang record berada dalam ni, kamera ni. Kita buka. Okay, itu dia. So korang just buatlah satu folder kat sini. New folder. Kemudian korang select lah video ataupun foto yang korang nak transfer kepada PC. Okay, macam ni, select contoh Okay, semua ni. Okay, korang copy. Okay, copy dulu jangan cut terus, takut nanti file hilang ke apa ke, kau boleh tengok balik kan. Jadi saya copy, kemudian saya paste dekat sini folder ni. Jadi dia akan transfer file-file tadi daripada smartphone ke dalam folder yang kita create tadi. Okay. Jadi korang tunggulah sampai habis. Okey, setelah kita copy sepenuhnya file-file yang tadi, untuk disconnectkan antara smartphone dengan PC, kita just swipe daripada atas, klik ni, kemudian korang tekan no data transfer. So last sekali kita cabutlah USB-C ni Okay guys, itu adalah cara mudah lah yang biasa saya buat untuk saya pindahkan file daripada smartphone ke PC. Kalau kita menggunakan pen drive OTG ni pun boleh juga, tapi dia agak leceh Dia agak leceh dan dia agak perlahan sedikit. Jadi proses ni adalah terpakai untuk smartphone model Xiaomi ataupun Mi ataupun Redmi. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Hingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.